Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang mengalami suatu permasalahan akibat minimnya sosialisasi terkait penerapan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 kepada masyarakat, khususnya orang tua calon siswa. Salah satu akademis di Kota Tangerang, Suryadi Syarif, menilai sistem penerimaan peserta didik baru yang ideal, yakni seperti di tahun-tahun sebelumnya dengan membagi komposisi secara baik, mulai dari prestasi akademis, non-akademis, hingga bina lingkungan. Sistem PPDB yang paling efektif untuk saat ini adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana ada jalur prestasi akademik, ada jalur prestasi non-akademik, ada jalur siswa kurang mampu. Seperti diketahui, saat pelaksanaan PPDB kemarin, Pemkot Tangerang menerapkan PPDB berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 dengan mengedepankan pola zonasi atau domisili para calon peserta didik sebesar 90%, sementara 10% lainnya untuk nilai dan usia. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.